Ini buntalnya masih hidup-hidup. Langsung diolah ini. Mantap, ini siap dihidangkan. Nah, itu. Aman mas, ayo aman. Nah, sudah diperagakan sama ahlinya, chefnya langsung. Ini buntalnya masih hidup-hidup. Langsung diolah ini sama ahlinya. Dimatikan dulu. Kalau sudah di Tokyo tapi Eko, mari makan ikan bakar Eko. Sadar kita Eko. Oh, ini racunnya. Ini racunnya nih. Walaupun sudah ini dia masih denyut jantung. Biar.
salah satu penawar racun juga ini. Kantung yang teduh. Jadi harus dilumuri dia. Isinya. Itu buntal duri. Kalau buntal duri tidak perlu dikeluarkan racunnya. Tidak ada racunnya dia. Kalau buntal duri tidak ada racunnya. Hanya empedunya saja yang dibuang karena tidak beracun. Kentano, bayo kuda, kentak kuda, Dada, kain apa? Okay. Uli aku ni kita baca. Tabung. Okay. Kita akan olah. Kita siap bersihkan ini buntalnya dan chef yang akan bertindak pada pagi hari ini kita lihat deng 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 ini dia bung cuaca. Oke, lihatnya enak ini. Oke, mantap. Dia harus bersih ini. Iya. Nah, bumbunya sudah disiapkan. Wih, pakai mangga juga ya? Iya. Turunkan. Dikasih penyedap rasa ini. Tunggu mendidih ini. Nah, mantap ini, siap dihidangkan. Good.
Mantap. Yuk. Ini ada saudara kami dari Medan ini. Ya. Baru pertama kali merasakan buntal. Ya. Tes dulu. Boleh dicoba dulu. Harusnya kalian yang duluan kasih contoh. Ayo, silakan. Atau chef-nya langsung yang duluan. Nah, kita tunggu beberapa menit. Itu apa hatinya ya? Iya. Kayaknya Bung Soce ini share kepalanya ini. Iya. Oh, cari kepalanya. Patahkan langsung. Ternyata jadi. Dia cari kepalanya. Jadi. Matinya? Yo, kasih rasa. Tes dulu. Iya. Iya. Ini katanya yang bahaya. Hah? dites dulu. Coba Bung Ras dulu makan. Ini untuk trik memakan buntal. Dicicipi airnya terus dibiarkan selama 1 menit di dalam mulut. Jangan dulu ditelan. Tapi kalau mereka ini langsung telan. Bagaimana? Aman. Aman? Aman. Dan dirasakan kalau seandainya di lidah terasa pedis atau mati rasa, jangan dilanjutkan. Itu salah satu trik. Langsung. Aman. Aman, Mas. Ayo, aman. Sudah diperagakan sama ahlinya, chef-nya langsung. Ini jangan coba-coba ini. Yang belum berpengalaman, jangan coba-coba untuk mengkonsumsi ikan buntal ini. Itu. Ayo. Banyak. Kalau buntal duri seperti ini, dia tidak ada racunnya. Tidak perlu pengolahan khusus kalau buntal duri. Nanti bisa jadi cerita makan buntal di Pondok Dayang Lalah. Pasukan berani mati nih. Apakah kalian baik-baik saja, teman? Mancing duluan ya. Ya, biarkan orang makan duluan. Ya, harus. Jangan ragu-ragu itu dagingnya. Nekat ya? Nekat. Nanti ada yang komen masih banyak ikan yang layak dikonsumsi. Pasti. Iya. Nah itu. Harus pakai piring sendiri itu. Ambil semuanya, hatinya itu. Yang mau makan ikan buntal itu hati. Karena dia bisa. Ya. Bang. Bang, mau coba ini, Bang? Itu mau coba ya. Ini enak ini. Ini. Mirip sih kalau itu. No, belum. Masih amatir ya, pemula. Ambil saja gitu lah. Ini yang mantap. Di bagian ekornya. Kok panasnya? Makan saja. Mm-hmm.
sambalnya sedikit kurang pak? Iya, enak betul nih. Kemarin sudah cuma makan lagi untuk misalkan